Baik, pengasas bersama Undi 18, Kira Yusri dilantik sebagai penasihat khas belia kepada Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU Jutta Urpilainen. Beliau menggantikan Bitania Lulu Berhanu dari Habsyah yang menjadi belia pertama memegang jawatan itu tahun lalu. Susulan pentadbiran ini, jadi kami ingin mendapatkan kupasan lebih lanjut daripada Kira sendiri. Apakah makna pelantikan ini serta bagaimana ini boleh dijadikan satu platform untuk menaikkan isu belia dan juga anak muda? Selamat pagi, Kira. Pagi. Kira, apa makna pelantikan ini buat Kira? Kita nak tahu terlebih dahulu. Saya rasa pelantikan ini satu pengiktirafan terutamanya anak muda daripada bukan sahaja di Asia Tenggara tapi terutamanya di Malaysia yang untuk diambil kira di peringkat antarabangsa, kerana pelantikan ini sebenarnya memberi suara dan akses kepada saya untuk memberi feedback directly kepada Commissioner Urpilainen directly. Jadi ini salah satu peluang yang sangat-sangat baik untuk bukan sahaja saya tapi juga anak muda di Asia Tenggara dan Malaysia untuk menyuarakan isu-isu kami dan memainkan peranan dalam polisi peringkat antarabangsa. Dan mungkin Kira boleh jelaskan kepada mereka yang masih lagi belum ketahui dan memahami tugas-tugas dan juga tanggungjawab Kira ini. Ya, tugas antara tugas-tugas saya adalah mengadakan beberapa mesyuarat bersama komisioner sendiri dan ia merangkumi berbincang mengenai isu-isu anak muda dan belia, terutamanya dari aspek-aspek aktivisme dan juga advokasi. Contohnya isu-isu yang saya pernah bawakan kepada di peringkat EU dan antarabangsa adalah isu-isu seperti Undi 18, isu-isu seperti akses kepada politik, penyertaan politik, pelibatan politik untuk anak muda terutamanya di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Kerana kita juga melihat kebanyakan anak muda di region kita ini, terutamanya di Taiwan, Hong Kong, Myanmar, Thailand dan sebagainya, kita melihat banyak anak muda yang ingin mengambil tempat dan juga bersuara mengenai isu-isu mereka tersendiri. Terutamanya di Malaysia di mana kita melihat contohnya anak muda mengalami masalah dalam mencari pekerjaan, masalah untuk pergi ke universiti dan sebagainya. Jadi ini adalah isu-isu yang sering kami akan bawakan dan melihat bagaimana kolaborasi ataupun dengan collaboration antarabangsa yang boleh memberi manfaat kepada anak muda di Asia Tenggara terutamanya di Malaysia. Dan mungkin cabaran yang Kira akan hadapi apabila menjawab sebagai satu, ini merupakan satu tanggungjawab besar untuk Kira? Saya rasa mungkin salah satu cabaran yang mungkin saya akan hadapi adalah bagaimana saya boleh secara inklusifnya membawa suara semua anak muda, kerana ini adalah peluang yang sangat emas untuk saya membawa suara dan juga memberi pendapat dan juga memainkan peranan dalam pengubahan polisi di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa di sini saya memerlukan pertolongan daripada rakan-rakan NGO, rakan-rakan daripada pihak kerajaan, kerana kita mahu memberikan idea dan juga cadangan yang berlandaskan fakta dan berlandaskan data dan bukan sahaja sentimen sahaja. Jadi saya rasa ini satu tanggungjawab yang besar, tapi insyaAllah dalam masa setahun ini saya boleh membawa suara yang boleh merangkumi dan juga mewakili anak muda dalam peranan ini. Dan bagi Kira sendiri ketika ini, isu yang paling mendominasi untuk anak muda dan juga belia di Malaysia? Ya, saya rasa ada dua isu yang paling penting yang saya rasa anak muda harus mengambil tempatlah. Contohnya kan, satu isu adalah penyertaan politik. Kerana kita lihat banyak polisi-polisi ataupun dasar yang digubalkan sebenarnya adalah oleh ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, terutamanya di Malaysia. Jadi dalam sistem politik kita yang sedia ada dalam Malaysia, ahli politik ataupun wakil rakyat bermain peranan yang sangat besar untuk membawa suara rakyat untuk mengubah dasar yang berimpak kepada rakyat sama ada positif atau negatif. Jadi anak muda tidak boleh melihat sahaja, tidak keluar mengundi, tidak menyertai parti politik ataupun tidak bersuara. Jadi saya rasa dengan kerja bukan sahaja dalam kapasiti saya sebagai penasihat belia tetapi juga dalam kapasiti Undi 18, harus menggalakkan anak muda untuk keluar untuk menyertai politik. Isu kedua yang saya rasa anak muda harus mengambil tahu dan tidak boleh ignore adalah sebenarnya isu korupsi atau isu rasuah. Kerana banyak masalah-masalah sosial yang ada di negara kita ini adalah root problemnya adalah rasuah. Jika kita tidak melihat gejala rasuah ini sebagai salah satu barriers kepada negara kita untuk maju, maka sangat susah untuk kita membendung gejala ini. Dan kerjasama Undi 18 juga sebenarnya telah melakukan banyak raising awareness dalam isu-isu rasuah, terutama yang sekarang anak muda, kerana mengikut statistik daripada SPRM, banyak sebenarnya anak muda Malaysia yang mengambil
yang telah contribute kepada statistik gejala rasa di Malaysia ini. Jadi ini ada dua, I think saya rasa aspek kita harus melihatlah untuk menggalakkan penyertaan anak muda Malaysia dan juga antarabangsa. Dan Kira perlu menjawab jawatan yang begitu penting. Sudah pasti Kira mempunyai perancangan dan juga misi. Apa misi pertama Kira untuk diselesaikan? Bagi saya, pertama sekali saya rasa penting untuk mengambil kira suara-suara anak muda yang berlain-lainan. Kerana anak muda bukanlah monolith. Kita bukannya berfikir dengan cara yang sama. Kita tidak mengundi dengan cara yang sama. Kita tidak mengalami hidup yang sama. Jadi saya rasa benda pertama yang saya buat adalah bagaimana saya ingin memahami semua masalah-masalah atau isu-isu yang anak muda prihatin dan bagaimana kita boleh create satu framework yang sebenarnya boleh merangkumi semua isu ataupun masalah yang dihadapi oleh anak muda. Itu saya rasa cabaran yang paling besar, tetapi juga sesuatu benda yang paling penting yang harus dilakukan dahulu sebelum kita bergerak ke arah pengubalan polisi ataupun memberi pendapat. Dan Kira, apabila pelantikan sebagai penasihat khas kepada pesuruhjaya Urpilainen ini, pasti, saya pasti di luar sana itu ada yang beridolakan Kira. Apa nasihat Kira kepada mereka di luar sana yang mahu menjadi seperti Kira, mahu berjaya seperti Kira, mengangkat isu-isu anak muda dan sebagainya, menjadi seorang ikon, boleh dikatakan, untuk warga belia dan mungkin remaja di luar sana, Kira? Pertama sekali, terima kasih atas the very kind words. Saya rasa yang paling penting jika kita seorang anak muda yang ingin membawa perubahan di dalam negara kita, yang paling penting adalah kita harus mempunyai resilience ataupun ketabahan untuk melakukan aktivisme seperti ini. Kerana dalam perjalanan saya sebagai seorang aktivis ataupun advocate anak muda, banyak cabaran yang dihadapi. Contohnya orang tidak, orang akan mengatakan kita anak muda, kita wanita, ataupun kita tidak fit the mold ataupun idea yang mereka inginkan daripada kita. Jadi resilience itu, ketabahan itu sangat-sangat penting untuk kita membawa dan mewakili suara anak muda. Dan jika kita ada itu, tidak kisahlah apa-apa yang dilakukan ataupun tidak kisah apa-apa isu yang dibawa, it's not impossible kalau kita hanya mempunyai support system yang bagus dan juga ketabahan yang sangat-sangat kuat. Okey, baik. Terima kasih Kira Yusri, penasihat khas kepada pesuruhjaya Urpilainen. Astronomi mengucapkan tahniah atas pelantikan tersebut kepada Kira dan semoga maju jaya.